Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita kedatangan motor Yamaha Aerox 155 Old Yang dimana ownernya ini ingin motornya dibikin standar ngeyel dengan budget 4 juta Jadi langsung aja kita simak videonya sampai habis ya besti Pertama-tama mari kita lakukan pembongkaran pada mesin terlebih dahulu ya guys Mulai dari pencopotan water pump terus kita copot baut kenal potnya juga pada head Dan termasuk kop head mesin ya guys dengan menggunakan impact pastinya Nah kan udah kecopot itu ya kopnya Langsung aja kita copot juga nih guys kop headnya nih guys Nah kita copot aja guys Nah eta itu ya isinya guys Terus tidak lupa kita tarik aja headnya untuk dilakukan pencopotan ya guys ya Dan akhirnya head sudah tercopot Pastinya langsung kita lakukan pencopotan juga di bagian blok sehernya ya guys ya Mau lihat kondisinya kan Dan ini dia kondisi bloknya ya guys ya Waduh ada yang berkarat Terus kondisi sehernya udah lumayan capek ya guys ya Ya sekalian aja, kan kita mau bor up. Terus untuk kondisi nokennya itu masih aman ya guys, alhamdulillah. Jadi nggak ada yang rungkat, dompet masih aman. Untuk kondisi throttle body dan intake-nya, itu cukup kotor ya. Jadi kita langsung aja pembersihan pada throttle bodinya dan termasuk intake-nya juga ya guys ya. Kita bersihkan sampai kinclong dan ini dia hasilnya. Ya belum terlalu kinclong tapi seenggaknya ini udah bersih dari noda-noda membandel ya guys ya yang menyebabkan gasnya mampet dan sebagainya berbet-berbet udah hilang pokoknya guys kalau kebersihannya segini lanjut kita beralih ke tahap pencopotan isi head mulai dari pair clap, seal clap dan lain-lain setelah itu kita lakukan pembersihan pada headnya sebelum memasuki pemortingan ya guys ya dan ini dia head sudah masuk ke tahap pemortingan oleh dokter ipang andalan kita ya guys ya setelah pemortingannya kelar, tentunya kita lakukan pengamplasan untuk finishing. Dan ini dia hasil pemortingan kita, guys. Anjay, rapi nggak? Rapi nggak? Rapi dong. Lah, orang sepele itu mortingnya juga lama sih, Pang ya. Lanjut, kita lakukan penyekiran pada klepnya untuk merapikan seating pada klep dan headnya ya guys ya. Dan ini dia hasilnya, anjay. Udah nggak ada masalah problem kompresi bocor-bocor lagi nih guys. Oke, kita lanjut ke tahap pembongkaran pada CVT-nya nih guys. Kita copot dulu nih puli depan dan belakangnya pastinya menggunakan impact ya guys ya. Supaya cepet saset wat, wat no kecot. Nah setelah semuanya tercopot, mari kita analisa satu persatu penyakit pada CVT motor ini. Untuk kondisi fan build-nya itu udah capek ya guys. Jadi nanti kita ganti baru dengan menggunakan ori no WKWK pastinya seperti biasa ya guys ya. Terus untuk kondisi pulihnya itu onnya sudah pernah upgrade di sini ya Besti Jadi tidak usah melakukan upgrade pada CVT motor ini lagi ya guys ya Tuh lo lihat ya rollernya masih tebel Rolex 7 makanya gue pakai itu Tuh masih bagus kan jalurnya dibilang Udah tenang pokoknya For your information ya guys ya Jadi owner ini itu udah sempat upgrade CVT guys Tapi sudah cukup lumayan lama ya guys Tapi untuk kondisi barangnya masih apik semua Terbukti kan kondisi barang di sini no kaleng-kaleng pastinya Udah lulus ujian kenaikan kelas dah pastinya Udah tenang pokoknya Udah gue pilihin part yang terbaik pokoknya kalau lu di sini tuh. Sesuai moto kami dah pokoknya. Walaupun mencari cuan itu nomor satu, keberkahan harus diutamakan ya guys. Oke, langsung saja kita ke tahap pembersihan pada part-part CVT pada motor ini ya guys ya. Semuanya kita bersihkan dengan menggunakan bensin untuk CVT-nya ini untuk menghindari gredek gredek duniawi ya guys ya. Tidak hanya part-partnya saja, bak CVT-nya juga akan kita lakukan pembersihan ya guys ya. Supaya kinjlong seada-adanya seperti yang ada di video ini guys. Bu, ada udah tenang pokoknya geredek ge. Sedih kalau mau kesini mah. Bukan rumahnya soalnya guys. Anjay. Terus kurang lebih pulihnya seperti inilah. Sudah pemakaian lama ya guys ya. Sudah cukup lama pokoknya ini. Oke lanjut untuk belt kita ganti yang baru ya guys ya original no wkwk seperti biasa Nah permasalahan pada CVT ini yaitu kebocoran pada seal kruk asnya ya guys ya Sebelum kita perbaikin kita bersihkan dulu menggunakan karbu cleaner ya guys ya Biar bekas-bekas olinya menghilang dari muka bumi dan ini dia hasilnya Kinclong gak? Kinclong gak? Kinclong dong terus untuk sealnya pastinya menggunakan barang yang ori-ori lagi ya guys ya no wkwk -WK. jadi langsung aja nggak pakai lama kita langsung pasang pada kruk asnya nih besti lanjut kita lakukan pemasangan part-part kembali ke motornya ya guys ya mulai dari pulih depan fanbel dengan menggunakan impact ya guys ya pastinya Terus tidak lupa puli belakangnya juga kita lakukan pemasangan dan tentunya bak CVT-nya kita lakukan pemasangan juga ya guys ya. Jangan lupa bautnya. Kembali ke permesinan, kita lakukan penggantian pada seal klepnya pastinya ya guys ya. Terus untuk noken as kita ganti dengan RX7 Racing tipe T2 biar powernya keluar semua pastinya. Terus, untuk per klep kita menggunakan GF Racing ya, guys. Ya, ini enggak terlalu keras, jadi pastinya aman buat harian nih, Besti. Langsung saja kita lakukan pemasangan per klep ke headnya nih, Besti. Nah, sekarang sudah terpasang, kan? Langsung saja kita pasang nokennya, tapi sebelum pemasangan noken, pastinya kita pasang pelatuknya dulu ya, Besti. Jangan lupa dikasih sedikit oli, dan habis itu tentunya langsung saja kita lakukan pemasangan Noken AS RX7 Racing ini, guys. Dan jangan lupa kasih sedikit oli lagi, nih, bestie. Memang gitu sih cara pemasangan kita. Dan ini dia hasilnya setelah headnya sudah terpasang semuanya ya guys ya anjay Dan lanjut saja karena ownernya itu pengen standar ngeyel dengan budget 4 juta Tapi ternyata dengan budget segitu motor bisa bore up ke 63 ya guys ya Jadi owner berubah pikiran untuk bore up motor ini ya guys ya Racun di sini emang kuat bang, harus kuat iman di sini mah asli dah pokoknya. Banyak sekali di komen yang ngomong kalau di sini harganya mahal, berarti itu tanda orang nggak ngerti motor. Wah di bengkel gue sih segini segini ya tahu sendirilah jawabannya ya pokoknya setelah dapat penjelasan di sini pasti lu bakal ngerasa kalau itu tuh worth it banget dengan harga segitu karena emang board up itu banyak penyesuaiannya bukan cuma blok doang dipasang blok doang dipasang yang ada rungkat motor lu bestie board up nggak sesimpel itu teman oke langsung saja kita cek businya ternyata sudah harus ganti ya businya kita ganti dengan ngek G power nih besti anjay ngek andalan gue pokoknya guys sudah tenang pokoknya Mumpung lagi melakukan pemasangan yang memboringkan, mari kita kembali ke topik orang ngatain Joan Garage mahal ya guys ya. Terkadang tuh orang yang ngatain mahal antara orang nggak ngerti motor, orang yang nonton yang gak lengkap, sama bengkel yang mau di atas piramida. Nah kalau orang nggak ngerti motor sama nonton yang gak lengkap, emang orang Indo kayak begitu bodo amat gua. Secara boy literasinya nomor 2 terbawah tapi ngomongnya kayak profesor. Kalau Habib japar ngomongnya tuh orang Indonesia tuh banyak bacot doang. Anjir gue ngomong orang Indonesia banyak bacot dong tuh seneng banget ah. <laughs> Apalagi netizen kampret tuh Aduh udah dah pokoknya Kita lanjut di akhir video ya Kita lakukan penggantian injektor menggunakan RX7 Racing 160cc ya guys Ya lanjut kita buang dulu oli lamanya Untuk kita ganti olinya yang baru pastinya Kita ganti nih guys Habis ini olinya ya guys ya Kita ganti pakai apa? Tentunya Federal Racing Biar Racing Racing Club ya guys ya Langsung saja kita tuangkan olinya ke motornya dan ini dia, cur. oli sudah tertuang dengan baik. Terus oli garden juga kita tidak lupa untuk membuangnya buat diganti dengan yang baru ya guys ya. Oli garden kita pakai dengan Yamaha lub ya guys ya. Pencet terus, masalah ya pencet terus sampai habis ya guys ya.

Lanjut saja kita lakukan pemasangan cover-cover CVT dan filternya ya Besti biar kita langsung tes drive oleh mekanik kita tapi sih ya, si lurus tapi kalau lu sering dipakai pakai apa sih Baru juga sering kan ya? Hmm. Nah, sering sering banget Iya, kalau <tuh> ini karakter halus dulu oh, gitu. Ya. Kalau kurang suka sih karakter begini nah. Enaknya gimana bang? lebih bikin lurus aja berarti? Iya, kalau gue bener lurus Soalnya kalau lo bikin lurus Iya, dari gue atau gue teriak Cepat gitu CPT-nya nah, doang ini Ya, gue rubah dulu deh ya Oke okay. Seri enak

Gua. Ini mekaniknya mekanik gue nih ngeritanya tanyain parah banget lu. Mekanik lama kerjainnya. Buset. <laughs> nih di Gubernur cepat. Wah, enak kalau bakal lu santai, uh. biar langsung enak. Kalau yang tadi tuh sudah ada lahan nah, ya. Naiknya tuh lama. Lahan di awal ya, Boy. Enaknya pas sudah benar-benar atas. Ini enak lah buat harian mah. Buat touring ya. juga udah enak ini bang, pasti bang Enak Bagus, ya. Bos, 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 Nah, itu dia hasil motor ini mendapatkan horsepower yaitu 15,5 horsepower dengan grafik yang cukup buas. Jadi, horsepower itu tidak menentukan motor ini mendapatkan power yang maksimal ya, guys. Grafik juga menentukan motor ini mendapatkan power maksimal apa enggaknya. Nah, langsung aja kita lakukan test drive. Awalnya sih gue mau bikin 58, 58. tapi 58. karena diracunin jadi 63. <laughs> Oke lah gue bilang jos pokoknya parah. Pokoknya seharian lah pokoknya. Tadinya mau standar ngel eh jadinya keratin 63 oh, ya Bang i, ya. iya parah ya Bang. Tapi hasilnya puas Bang. Parah jos. Jos par jos geng. Sip. Pas. Salam lagi Bang, sekali lagi Bang. joss par josnya. Nah, sip tos Bang. Terima kasih Bang ya. Yo. Oke, kita lanjut ke permasalahan mahal tadi. Yang gue keselin tuh kenapa ya? Yang sama-sama bengkel tuh malah ngebanding-bandingin. Ah, bengkel gue segini, bengkel lu segitu. Nah, itu tuh. Gua mah ibarat kata, misalkan ada cebokan gitu ya, gue gak merasa yang paling benar, tapi gak gue spill juga bengkelnya. Tapi menurut gue aja, jadi menurut gue tuh yang harus direvisi ini, 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 yang menurut gue tuh yang kurang ini, ini, ini. Gue alhamdulillah selama ini tuh nggak pernah sih ngebanding-bandingin gue yang lebih baik gue yang apa enggak sih gue cuma ya itu tadi untuk keperluan apa namanya keperluan edukasi ujung-ujungnya soalnya kalau nggak gitu gue gimana mau menyampaikan poin-poinnya kan nggak bisa boy kalau gue nggak membandingkan apa harusnya tuh seperti ini seperti ini seperti ini tapi jangan lu ambil mentah-mentah juga itu kan ibarat kata persepsi dari racikan gue racikan gue ya kan semua orang racikannya beda mungkin di bengkel lain cara gua tidak bekerja tapi caranya dia jauh lebih baik ada juga jadi nggak bisa bengkel tuh ya bengkel itu tuh nggak ada cara 100% untuk mendapatkan hasil terbaik tuh nggak ada tapi ada cara terbaik untuk menghasilkan hasil yang paling optimal dan normal. Oleh karena itu, gua nggak bisa menjamin kalau lu bore up di gua pasti kenceng, nggak menjamin kalau ngomong gitu. Tapi alhamdulillah ada buktinya kalau misalkan motor gua tuh ibaratnya bisa bersaing lah sama bengkel teman-teman bengkel lain gitu. Dan yang gua utamakan itu itu motor gimana caranya bisa optimal dan rapih Nah, itu budget rapih itu tuh lumayan budgetnya karena lu harus menyesuaikan budget dari si bor up ini. Jadi misalkan lu bor up 63, lu cuma ganti bloknya, ya modar motor. Itu tuh kurangnya gitu. Nah, ini tadi ya yang terkait bengkel lain ngatain gue mahal, malah ngebanding-bandingin dan sebagainya. Gue pengen banget tuh. Gue pasti gue komen tuh. Nah, gini aja bang. Kalau misalkan lu merasa bengkel lu paling bagus, lu, lu taruh aja bengkel lu di komen dah gue suruh nih orang-orang yang nggak dapat apa namanya nggak dapat bookingan ke bengkel lu coba pengen tahu gue hasilnya kalau misalkan hasilnya bagus gue promosiin bengkel lu di IG gue di YouTube gue gue bantuin justru gue seneng ibarat kata tuh ada bengkel yang bener-bener profesional tersertifikasi karena jarang banget menurut gue bengkel yang profesional dan tersertifikasi itu jarang banget pokoknya untuk zaman sekarang karena gue sering banget dapat cebokan tuh ya salah pemasangan ujung-ujungnya. Nah, yang pemasangan-pemasangan itu ini tuh butuh banget bengkel yang profesional, guys. Nggak bisa asal-asalan. Turun mesin terutama tuh. Itu sering banget salah pemasangan tuh. Soalnya gue udah sering banget, boy, dapat apa namanya cebokan-cebokan motor tuh yang abisnya tuh nggak masuk akal. Lu bayangin, bor up Mio dulu tuh pernah 18 juta, bor upnya buset, 18 juta mana dapat KW lagi barangnya. Lu bayangin kalau lu di posisi dia, gua nih ya, gua gua tuh niat niat hati pengen bantu orang ya, gue gue pengen banget bantu orang gitu. Kalau dibilang harga gue mahal tuh enggak. Kalau dibanding kompetitor gue tuh harga gue tuh setengahnya anjir. Kalau lu mau tahu setengahnya dari kompetitor gue, gue nggak ngambil untung banyak banyak. Ibarat kata tuh gue pengen tuh, lu tuh menghargai lah seorang mekanik yang udah bekerja keras dan Jam terbangnya tinggi itu dihargai dengan harga yang pas, tidak mahal dan tidak murah. Kalau mahal, ada lagi bengkel yang lebih mahal, dua kali lipat dari harga gua. Gue udah reset kompetitor gua. Nah, pertanyaannya justru ke mekanik-mekanik yang memberikan tarif murah, bukan murah sih, justru di bawah murah. Karena menurut gue, standar murah itu ya harga gua. Kalau menurut gua ya, soalnya tuh ada yang dua kali lipat dari gua, justru gua ngasih standar murah tuh ya harga gua. Nah, kenapa lu ngasih di bawah harga lebih murah dari gua? Lah itu kan konsekuensi lu. Jadi nggak usah ngebanding-bandingin. Konsekuensi lu kenapa kok lu ngasih harga segitu? Ya itu keputusan lu. Kalau misalkan lu nggak suka sama keputusan gua, ya udah nggak usah bacot. Udah di diinin di dalam hati aja. Kalau misalkan lu ngasih harga segitu ya konsekuensi lu lah jangan banding bandingin nama bengkel gua gitu gua ngasih harga tuh ya gua ngasih harga di belakang tuh ya kan sekarang gini aja dah bengkel bengkel nih dah habis servis gitu ngasih harga totalan gitu ya ada nggak sekarang gitu aja ada yang berani nggak total harga servisnya di spill gitu coba kalau gua mah niat niat hati pengen kayak memotivasi lu nih. Nih harga gue segini. Misalkan lu mau buka bengkel, coba nih lu kasih harga segini. Menurut gue itu udah harga harga apa namanya yang ekonomis lah menurut gue. Bahkan abang-abang ojol nih ya sering kok kesini. Banyak kok yang kesini abang-abang ojol. Dan beliau-beliaunya juga setelah servis juga udah full senyum gitu. Nah sekarang udah mulai bermunculan juga haters-haters. Dimana namanya di Google Google review gue ada yang ngejelek-ngejelekin dan sebagainya Google review gue turun jauh banget dulu mah 4,9 sekarang tinggal 4,6 atau 4,7 gitu ya udah mulai tuh datang datangan orang-orang begitu tuh ah ya udahlah pokoknya mah kalau lu mau lihat testimoni gue mah jangan yang berupa angka gitu dah lu lihat testimoni gue tuh dalam video-video YouTube gue tuh bisa gue pengen tuh nanti gue posting di IG review-review yang orang-orang komplain, komplainnya seperti apa, orang-orang yang senang, senangnya seperti apa. Tuh gue pengen bikin review sendiri di IG supaya apa? Supaya ya lu tahu sendirilah penilaian tentang bengkel gue seperti apa. Misalkan lu nggak cocok nih, bengkel gue nggak jujur, bengkel gue kerjaannya nggak jelas dan sebagainya. Nah, lu bisa lihat review di situ. Gue tuh pokoknya tuh apa ya dunia ini tuh udah penuh kebohongan gue pengen tuh menyebarkan nilai-nilai kejujuran gitu aja sih kayak malas saya gitu gue sama dunia yang penuh kebohongan gitu enak coy kalau misalkan udah hidup dengan kejujuran tuh asik dah sumpah dah gue udah ngerasain soalnya gue dulu tuh di pondok tuh ya gue 6 tahun di pondok ya kan kalau misalkan ada teman gue melakukan kesalahan satu orang gitu ya misalkan guru gue manggil nih yang abis mecahin pot siapa yang maju bukan satu orang itu doang temen-temennya maju semua gue dulu pernah tuh ya kabur malam-malam kan dari pondok ya kan kabur malam-malam paginya -malam, ketahuan suwe banget nah yang kabur tuh tiga orang nah gue kan seangkatan tuh 60 orang ya yang dipanggil tiga orang gue maju kan tiga orang nah teman-teman gue ikut maju semua tuh 57 orang nah gue pengen tuh kayak gitu bukan masalah kita siapa yang bohong siapa yang jujur tapi kita kompak nah gue pengen tuh bengkel-bengkel di Indonesia juga seperti itu gue lagi memikirkan nih gimana caranya membuat komunitas yang dimana tuh bengkelnya tuh gue pengen apa ya gue pengen tuh punya komunitas yang bengkel beneran bengkel jadi misalkan ada teman-teman yang dari Bandung nih kebetulan kan alhamdulillah gue punya privilege punya punya subscriber alhamdulillah udah lumayan 140k ya kan IG 80k nah itu nanti misalkan ada teman-teman dari Bandung ya gue mah nggak mau serakah gue dengan harta segini bukan harta segini sih dengan keadaan gue yang segini tuh gue udah bisa nyenengin teman-teman gue mekanik mekanik gue editor gue semua alhamdulillah udah senang jadi ya udah bagi-bagi rejeki gitu ibarat kata ada yang Bandung tuh nggak perlu kesini gitu kalau misalkan turun mesin lo ke teman lo yang di Bandung ke bengkel-bengkel yang di Bandung gue rekomendasiin misalkan lo lu di luar Jawa misalkan Sulawesi gue rekomendasiin lah kan enak ya kalau kayak gitu ya ramah tamah lingkungan anjay gitu dah kurang lebih jadi untuk bengkel-bengkel yang suka banding-bandingin ya udah mending naikin rate lu lah dengan entah konten dengan entah apa namanya kualitas dan lain sebagainya jangan menyalahkan bengkel lain jangan membanding-bandingkan bengkel lain dan profesionalitas dijaga guys. Oke, okay. mau dibuatin konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subscribe ya. Dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gue lagi upload video Joss Gang gue. Nggak klik loncengnya, gue gede lu. <laughs> Thanks for watching dan salam Joss Gang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.